Apakah tuan-tuan, Masya Allah, apakah Allah Ta'ala itu terkalah dengan ibu bapa kita di segi kebaikan dia? Betapa jahilnya kita tentang Tuhan kita. Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkalah kasihnya daripada seorang ibu? Yang mana kalau anak nak berjumpa ibu, itu satu benda yang nikmat lah bagi anak yang mengasihi ibu dia kan. Oh, pagi tadi dah jumpa mak dia dah. Ha? Budak kecil kan, pergi sekolah, maka ditinggalkan. Hebat, kalau kita nak belajar mencintai ibu, belajar dekat budak kecil. Kita dah besar ni, dah tak pandai dah makna mengasihi ibu kan. Tak balik seminggu, sebulan, biasa je. Kita tak pandai lagi. Belajar balik kepada kanak-kanak. Kanak-kanak bila dihantar ke sekolah, menangis dah, berpisah dengan mak dia. Bila balik, tak sabar-sabar nak jumpa mak dia. Masya Allah. Kanak-kanak bila hantar dia ke sekolah, balik kan dia kajar mak dia, peluk lah. Hebatnya cinta seorang anak kepada ibu dia. Ada? Ni betul-betul mengasihi seorang ibu dia. Pandai. Kita ni terbalik, bila dah besar, semakin tak pandai. Biasa saja tak ada rasa apa-apa lah. Seorang ibu tu, seorang anak yang kecil, mereka ni pandai bagaimana mengasihi ibu. Pisah kejap, rasa sayang benar dekat emak. Jadi seorang yang mencintai ibu, maka tak patut sangat kita. Kita tak pandai mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan kita terfikir dalam hati kita. Tidakkah kita terfikir perihal kita? Sehingga Nabi SAW menyebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya melebihi seorang ibu mencintai anak dia. Nabi SAW dengan para sahabat satu ketika melihat seorang wanita yang kehilangan anak. Anak hilang. Jadi wanita tadi punyalah rasa gusar dia kan. Manalah anak dia ni? Baru dapat berjalan anak dia tu, hilang. Lepas tu orang angkat, anak siapa ni. Maka wanita pengambil anak dia dengan penuh rasa sayang, maka dia peluknya. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang kau perhatikan wanita tu? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu sangat mencintai anaknya, dia peluk anaknya. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi hambanya lebih lagi wanita itu mengasihi anak dia. Jadi makna itu yang kita tak belajar, makna itu yang kita tak nak belajar. Kita tak nak belajar. Sama lah seperti anak yang tidak menghargai ibu bapa dia. Kau dah masuk kaunseling anak ni, anak yang tak pandai hargai mak ayah, kau dah masuk kaunseling. Kau dia beritahu, kau tahu tak mak ayah kau pergi motor? Kau tahu tak mak ayah kau bangun ketika pagi? Bagi dia. Baru menanti, melangi dia. Tak perasan, kata dia. Baru dia sadar. Maka dia bagi kaunseling dia. Kau tahu tak mak ayah kau kasih kepada kau? Satu-satu baru dia terasa. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau lantar kaunseling lepas ni. Satu persatu Allah Ta'ala membuktikan kecintaan kepada kita. Bukti yang paling kuat yang kita buta mata kita, betapa cintanya Allah Ta'ala kepada kita ini, bukti yang paling nyata tapi kita buta memandangnya, iaitu kewujudan kita ini. Kewujudan kita ini bukan perancangan amat ayah kita. Disebabkan kita keluar, disebabkan amat ayah saya bercinta mungkin. Sebab tu menikah, tu yang dapat asal ni. Yang menjadikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.